Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mentestimoni sebuah golok sembelih kayu senokling. Ini pesanan Mas Jonet. Modelnya model Candung Patimura. Tapi ini dibuat speknya spek untuk sembelih. Ketebalannya dari pangkal paling hanya 3,5 mili mengecil menipis ke ujung. Ini ketajamannya. Ini Mas Junaid ketajamannya. Tajam sekali. Oke, kita uji ketahanan tajamnya, tapi ini bukan tugas golok sembelih. Saya hanya menguji ketahanan tajamnya dan kekuatan bilahnya saja. Bismillah. Potongannya Mas Junet bagus rapi, tandanya goloknya tajam. Kita lihat masih bertahan atau tidak tajamnya. Masih seperti silet. Oke. Ini panjangnya 40 cm. 40 cm.